Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi di rumah Barokah Teknik, kali ini mau review jet cleaner guys, dari merek HNL, tipe ABW VGS 70. Ini barnya 105 guys, gede ini ya, 105. Dan ini guys, langsung kita buka aja ya guys. Ini mesinnya masih pakai broster guys, belum induksi. Kita langsung buka aja guys. Ada buku garansi, kartu garansi, kemudian ada ini salju yang buat salju guys, kemudian ini buat tatakannya, ini kompetannya guys, buat tembakannya, setangnya. Ini selangnya ini 5 meter guys. Ini unitnya beserta ini mata nozzle-nya buat mengatur lurus dan nyebarnya guys. Kemudian ini buku panduan, ini buat itu nepelnya buat hisap. Kemudian ini bautnya guys, buat tatakannya ini tadi guys, nggak terlalu penting. Langsung kita rakit aja ya guys, ntar kita coba. Nggak usah pakai sambungannya guys, langsung aja guys, ini buat sambungan biar panjang, kita langsung pakai ini aja. Nah, ini guys, ya guys, kita lanjut. Ini di sini guys, harus dikencengin guys, dan kalau nggak dikencengin biasanya bocor, otomatisnya tidak berjalan ntar. Kemudian di sini guys, di sini guys, selang hisapnya tidak ada guys, tidak ada bawaannya, kita harus pakai selang sendiri guys, selang hisap sendiri. Langsung kita ke tempat percobaan guys. Ya ini guys, sudah di tempat percobaan, kita coba langsung aja guys. Ini kita masukkan sini dulu, apakah bisa nyedot atau tidak dari bak ya guys, soalnya kadang-kadang ada yang tidak bisa guys, merek-merek lain guys. Coba dulu ya guys.
guys. Intinya tidak bisa buat nyedot dari ember, guys. Langsung dari ember tidak bisa, harus ada apa, air yang mengalir ke mesinnya dulu. Tadi saya coba buat mancing dulu ya, guys. Buat ininya itu turun langsung. Jadi intinya ada air yang mengalir langsung itu. Intinya nggak bisa nyedot itunya. Dari awal nggak bisa nyedot, harus ada pancingan dulu. Gitu, guys. Ya, terus kita coba lihat tekanannya ya, guys. Oke guys, ini tadi hasilnya. Untuk kesimpulan, alat ini tidak bisa buat nyedot, guys. Tidak bisa buat nyedot langsung dari ember, harus ada air yang mengalir. Harus ada air yang mengalir, guys. Tidak bisa langsung. Yaudah, video kali ini semoga bermanfaat. Like dan subscribe-nya. Ikuti terus channel Rumah Barokah Teknik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.